Guys, selamat datang kembali channel Tos Gaming. Bersama gua Tems, kali ini kita bakal lanjutkan kembali game yang berjudul Builder Simulator di part keempat. Yang mana part sebelumnya kemarin kita sudah masuk ke kontrak nomor 9, guys ya. Aku akan langsung kasih lihatnya ke kalian kontrak nomor 9. Ini dia, kita lagi mainin game mode yang namanya kontrak, guys ya. Dan sedikit lagi kita sudah tamat nih, karena udah tinggal terakhir kontrak nomor 10 ya. Dan di kontrak 9 ini kemarin kita belum selesai, kita baru ngerjain jendela, guys ya. Ini kita masih harus ngerjain lagi pintu, terus partisi sama tangga, guys ya. So kita akan langsung mulai aja. Dan seperti biasa, sebelum gue mulai, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini ke teman-teman kalian semua. Dan yang belum join Discord toaster.com, kalian bisa klik link di bawah yang sudah aku cantumkan di deskripsi, guys ya. So langsung saja kita mulai. Oke, guys, sekarang ini kita sudah kembali lagi di proyek kita di perdesaan ini, guys ya. Tuh ya, keren sekali. By the way, kita belum muter-muter ya. Coba yuk kita muter-muter dulu, guys. Ini tuh tempatnya aku bingung deh. Mapnya itu besar-besar loh, guys. Di sini tuh mapnya besar-besar loh, guys. Kita bisa muter-muter, kita bisa masuk-masuk tuh ya. Coba ya, kita lihat dulu sebelum... kenapa ini? Kok agak-agak patah-patah, cuy? Kenapa, cuy? Oke, tuh ya. Nih, guys, ada lahan kosong. Dan aku yakin banget kayaknya ini kayak lahan-lahan kosong ini nantinya kita bisa bangun-bangun rumah, guys ya. Mungkin kita main di sandbox, harus main di sandbox. Jadi kayak ada lahan-lahan, kita mau bangun di mana, bangun di mana bisa. Mungkin ya, karena aku benar-benar belum lihat yang sandbox tuh kayak gimana, guys. Tuh ya. Ada banyak banget tempat-tempatnya tuh. Muter tuh gede sekali, cuy. Tuh ya, kita bisa muter-muter. Gua enggak tahu nih ada Easter egg kah atau ada sesuatu kah di sini. Bener-bener selama kita main game ini kita belum pernah muter-muter, guys ya. Coba aku muter dulu ya, kita liatin mapnya, guys ya. Aku bener-bener lupa ya kemarin ya, kita harusnya muter-muter, guys, karena ada beberapa map yang kita udah lewatin, guys. Tuh gede banget ya. Ya, oh ini mentok, udah gak bisa. Keren banget lagi, grafiknya tuh bagus lagi, guys. Aku takut nyasar, cuy. Tuh ya, kita bener-bener kayak di tempat ini ya, apa namanya, tempat-tempat perdesaan lah ya. Ya, tempat-tempat pertanian tuh ya, peternakan. Keren banget. Dan ini dia rumah kita, satu-satunya rumah yang modern, keren banget. Sebenarnya bukan rumah kita, ini rumah klien kita, guys. Oke, guys ya, kita akan langsung lanjutin lagi aja kerjaan kita. Ini dia, kemarin kita udah selesai bikin jendela tuh, jendelanya udah selesai semua. Mantap sekali. Ini gue bingung deh cara buang ini gimana sih, guys. Coba deh scaffolding, gue hancurin, bisa nggak pakai ini kan? Kagak bisa ya. Gimana cara buangnya? Aku gak ngerti deh. Bisa gak sih, guys, dibuang, guys? Bisa gak sih, guys? Aduh, gue gak ngerti deh, guys, cara buangnya gimana, guys. Perlu ya. Kayaknya gak enak aja pandangannya ada ginian, guys. Ya udahlah, gak apa-apa lah ya. Kita langsung lanjutin aja pintu. Kita bikin pintu dulu. Ntar lu, pintu di mana pintu? Pintu di sini, guys. Nah, ini kita bikin pintu dulu. Kita beli dulu pintunya ya. Beli pintu dulu, door. Oke, front door beli satu aja, cukup. Nice, dah. Langsung saja kita pasang seperti biasa. Oke, dah. Pintunya yang mana ya? Yang ini kah? Bagus. Kayak pintu ini, guys. Ini aja nih bagus nih, lucu nih. Tapi warna kuning gini ya. Apply aja langsung. Nice, dah, langsung kita bor-bor. Bukan dibor dong ini dong. Dah. Oke, sip. Kok masih belum? Ininya nih. Kita pasang dulu. Slip, mantep, slip. Nice, dah jadi pintunya. You need a stair installer to put the stair in your home. Oke, kita perlu tangga buat nginstal tangga kita katanya. By the stair in the tablet and insert them. Oke, in the right place. Oke. Coba ya, kita coba ya. Langsung aja dia bilang disuruh beli tangga katanya. Tablet, oke. Stair, ini dia ada stair. Cuman satu modelnya, guys. Kita beli dulu. Model kan nanti ya dari ini. Nah, ini stairnya udah ada. Terus kita lihat. Keren sekali. Cuman kayaknya memang cuma tempatnya cuma bisa satu di sini doang deh, guys. Tuh ya. Sebenarnya gue nggak gitu suka rumah tuh tangga di tengah-tengah, guys. Kayaknya mengganggu pemandangan aja gitu, guys. Kita langsung bikin ya. Ini tangganya bisa diangkat gak sih? Gitu? Udah, tangganya mau warna apa? Warna ini kali ya, coklat gini bagus. Coba kita lihat dulu yang lain ya. Keren-keren, cuy, ternyata, cuy. Tuh, ada yang hitam putih, tapi semuanya modelnya sama, guys. Apa ini aja kali ya? Ini keren ya.
Coba ini ya deh, langsung. Wow, amazing guys. Langsung jadi dong. Oke, sekarang ini kita harus pasang partisi guys ya. Wall profile. Oh iya nih ya, kalau misalkan di gue nggak tahu ya guys ya, ini kalau di luar negeri kayaknya rumahnya tuh dia pakai tembok-temboknya tuh pakai kayak gipsum gitu guys, jadi harus pakai partisi terus kayak diselipin gipsum, kata orang sih seperti itu, karena aku sendiri belum pernah ke luar negeri guys. Coba ya kita lihat ya, buy and insert wall profile in the right place on the floor and ceiling. Oke okay. Oke okay, kita coba beli dulu sebentar, coba foundation partition nih ya, partition kita beli ini. Beli mungkin 10 dulu kali ya. Gue tes dulu 10. Coba kita tes dulu. Takutnya salah cuy. Oh iya bener. Tuh ya, partisi guys. Tuh ya, jadi dia ngebangunnya gak kayak ini guys. Gak pakai tembok yang bener-bener ini guys. Tuh. Pakai bata gitu ya. Wih keren banget. Oke udah. Kita bor-bor dulu sebentar. Jadi kayak perkantoran gitu ya. Pakai ginian ya. Iya gak sih? Iya nggak sih guys? Nah, oke, sip. Oh, ini pakai tembok kali, yang ini baru pakai tembok kali guys. Screw and screw, oke. Buy and insert plasterboard. Oke, kita harus beli plasterboard juga sekarang ini. Plasterboard. Plasterboard ini dia, coba gue beli 10 dulu. Nice, dah langsung kita pasang. Nggak bisa plasterboard, belum kali ini cuy. Oh, belum. Belum selesai, atasnya masih ada ternyata. Atasnya belum ternyata. Udah kah? Oh ini belum, sini belum. Nice. Ada lagi dong. Oke, kita pasang lagi kalau gitu. Mantap sekali, beli lagi 10. Nice, dah. Oke. Tuh ya. Oh, baru nih boardnya guys. Baru dia minta boardnya guys. Oke. Tuh ya. Crocot. Ya kan cuma pakai ginian doang guys tuh. Ya, simple banget ya bikinnya ya guys ya. Terlihat gue nggak tahu kalau aslinya benerannya bikinnya repot nggak guys. Tapi seharusnya lebih mending daripada bikin kalau kalian pakai batu bata ya. Lebih praktis gini seharusnya sih ya. Lebih cepat guys tuh. Cuma tinggal dibor-bor doang. Mantep. Dah. Sip. Oke. Oh sebelah sininya belum. Sebelah sininya belum. Kita pasang lagi kalau gitu dong. Eh. Bukan dong ternyata. Coba gue cek lagi, kayaknya ada satu lagi deh. Ini nih, mineral wall deh kayaknya deh. Coba ya. Gue beli dulu satu, takutnya salah guys. Iya bener ya. Jadi dalemannya guys. Jadi kayak diisi gitu guys, dalemannya guys. Tuh ya, gue gak tahu mineral wall tuh bahannya seperti apa. Dalemannya kayak gimana. Cuman mungkin kayak rock wool gitu kali guys. Tuh ya, oke. Jadi kayak peredam gitu ya. Tuh udah, terus kita pasang ini lagi ya, plasterboard lagi ya, harusnya ya. Ditutup lagi sama plasterboard guys, tuh kan bener kan. Set, mantep. Mantep sekali, sip. Sip. Kalau kalian ada yang tahu mineral wood tuh bahannya seperti apa guys, kalian bisa komen di bawah guys ya. Tuh ya, ini penasaran juga nah. Jadi kayak dia buat isiin temboknya yang ya buat ngisiin temboknya guys ya. Ya. Set, mantap, dah. Ini udah tinggal ini ya. Nah, ini nih. Ini nih guys. Ini kok kenapa masih belum ya? Sebelah sini kok nggak ada. Oh, ini belum, pantesan aja. Ini ya belum. Nah, ya kan? Ada yang kurang ternyata. Habis, gue beli lagi sebentar. Beli 10 dulu, dah. Tuh ya. Pemborosan sekali, tapi harusnya cukup sih 10 sih. Kita harusnya ngepas guys. Tuh sisa 4 guys. Oke lah, gak apa-apa lah ya. Sisa 4 doang. Pakai 1, pakein dulu. Nice, dah. Di ini dulu. Bautin dulu. Ya, kita speedrun ya. Biar cepet kerjanya. Oke, terus kita beli lagi ini. Udah habis mineral woolnya, kita beli lagi. Coba tuh ya, diisiin dulu. Sip, dah langsung saja kita pasang. Oke, masih kurang ternyata, gue beli lagi. Kayaknya nggak usah 10 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali ya. 6 cukup. Kayaknya 3. Tuh, malah lebih guys. Oke, udah nggak apa-apa, lebih-lebih dikit nanti tinggal kita jual guys, barangnya guys.
Rot. Aku malas ngitung. Harusnya tuh kita hitung dulu ya, berapa petak yang benar seperti itu, guys. Tapi karena aku lagi pengen buru-buru supaya kita bisa kejarin semuanya ya. Tuh ya, wah masih banyak banget ternyata. Oke, di atas masih ada lagi. Langsung saja kita gas. Tutup lagi di atas. Sekarang pengerjaan atas. Oke, tambah lagi dong. Enak banget guys ya, kayak main ini guys. Apa pasang-pasangan guys, kayak main Lego guys. Oke. Udah kita pasang langsung pakai ini. Oh, kurang ternyata. Masih kurang. Belinya nggak usah banyak-banyak lah. Udah. Sini. Oh, ini belum kita isi ya. Kita bawa dulu. Nice. Sip, dah kita isi pakai mineral wool. Dah, terus kita tutup lagi. Oke. Sip. Nah, jadi tertutup ya. Aduh, bisa nggak? Oh, masih bisa. Banyak, gimana? Harus dari bawah kah? Nice, dah. Ini udah. Udah ya. Berarti ini udah guys. Nah, ini setahu aku harus pakai ini guys. Yang ini nih harus pakai. Nah, ini baru pakai tembok. Baru pakai ini. Apa namanya? Aduh, apa namanya aku nggak gitu ngerti. Ntar lu ya, sebentar. Kita lihat pakai konkret. Bukan konkret. Oh, ini pakai konkret block. Iya, benar. Harus pakai konkret block. Ini jadi kita beli insulation dulu kayaknya. Gue tes dulu ya. Aku takut salah guys. Coba bentar ya. Bener nggak? Oh, iya bener. Insulation dulu. Yes, kita bikin insulation. Dari kalian ada yang ngerti nggak guys? Insulation tuh apa guys? Buat apa guys? 20 ya. Kalau aku lihat bahannya tuh kayak plastik gitu ya. Kayak plastik gitu guys tuh. Tapi aku nggak ngerti gunanya untuk apa. Mungkin dari kalian ada yang ngerti, kalian bisa komen di bawah guys ya. Ini dia, aku tambahin dulu sebentar semuanya. Kita tutupin. Wih, asik ya. Oh, habis lagi. Mungkin gue belinya agak banyakan kali ya. 30 gitu, oke. Karena di atas masih ada. Udah, kita tutupin dulu. Ini udah ya, bawah udah semua. Atasnya ada nggak? Nggak ada kan? Atas nggak ada, aman. Sip, tinggal bawain ini. Kita tutupin semua. Tuh ya, kayak plastik bahannya, guys. Suaranya juga kayak plastik ya, bahannya ya. Kalau denger suaranya gitu. Nah, ini dia, guys. Kita kerjain ini nih. Ini agak lama kerjainnya. Jadi kita perlu ini ya, kita perlu ini, concrete blocks. Nah, ini gue beli yang banyak deh, 100 kali ya. Udah, 5 kan? Nah oke, okay. Dah, tinggal kita ngadon dulu guys ya, kita perlu ini guys. Perlu, mana pintunya? Pintunya ini. Aduh ini repot sekali nih, ininya harusnya dibuang dulu nih. Gimana cara buangnya ya? Mana ini? Ini dia guys, oke. Okay. Kita harus bikin loh. Oh ini dia sorry. Oke kita harus bikin, kita bikin mortar ya, harusnya mortar ya. Konkret apa mortar? Mortar apa konkret guys? Aku lupa guys. Coba ya, mudah-mudahan nggak salah ya. Coba kita bikin mortar dulu deh. Kayaknya kalau konkret tuh buat batu yang di luar deh, harus pakai konkret deh. Aduh. Maklum ya, gue bukan ini guys. Kontraktor, jadi aku nggak ngerti. Oke. Okay. Dah. Salah. Ih. Langsung aja taruh begini, guys. Bisa, guys. Stresset. Nice. Dah. Ini kita putar. Nah, ini nih. Pengerjaan yang paling lama di... Builder Simulator, guys. Menurut gue, ya. Dah, sip. Dah. Kita harus pakai trovel. Yes, harusnya bener sih ini. Harusnya bener guys, cuman ini dia nih, masuknya ya ampun, kita harus muter cuy. Muternya jauh guys. Gue bawa aja ya, wheelbarrow-nya ya. Tuh, jadi harus gini satu-satu, ngerjain. PR kan? PR guys. Sampai ketutup kita harus bikinnya guys. Oke, ini berarti gue harus bawa aja dulu, bentar. Wheelbarrow-nya gue bawa dulu aja ke sini. Bentar ya. Tuang dulu, bentar. Kita tuang dulu sini. Nah, oke.
kita bawa wheelbarrow-nya biar nggak repot. Yang agak males kerjainnya ini nih. Ya, karena banyak, kita harus bolak-balik, guys. Oke, gue taruh ini dulu. Aduh, ini gimana ya? Bisa dihancurin nggak sih ininya? Apa namanya? Nah, kita taruh sini, nggak bisa masuk kayaknya. Tuh, nggak bisa masuk. Oke, jadi gue taruh sini aja. Dah, oke, kita langsung kerjain. Sip. Aduh, 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 guys. Aduh, guys. Lah! Ah, tidak. Bentar lu, gue mundur dulu. Dah, sip. Gue ambil. Nah, oke, okay, let's go. Ini udah ya, bawah udah, atas semuanya ya. Kita pakein, guys. Tuh banyak banget nih pekerjaannya nih. Ya. Dah. Udah, kalau ini udah tinggal kita pakai batu 5 terus kita taruh-taruhin, guys. Tuh, satu-satu, guys. Gini cuy, satu-satu cuy. Terus kita bikin lagi, gini lagi. Gua kerjain yang atas dulu ya, biar nggak repot kali, guys, ya. Atas dulu aja kita kerjain. Tuh ya, sampai benar-benar ketutup semuanya, guys. Tuh, ini lama nih makan waktunya. Mungkin nanti gua akan skip supaya kalian nggak bosen, oke. Terus gua taro lagi begini. Nah, gimana menurut kalian, guys? Buat kalian yang males progres lama, nah game ini tuh progres lamanya di sini, guys. Tuh, ya. Bikin-bikin beginiannya nih, guys. Yang lama. Satu-satu. Tapi bener-bener kayak real ya, menurut gue ya, guys, ya. Gila ya. Prosesnya tuh bener-bener kayak real, cuy. Tuh, ya. Sip, mantap lagi. Tapi ini cepet sih, nggak gitu lama-lama banget. Oh, bisa. Kita ambil dulu ke bawah sebentar. Oh, udah habis, guys. Oke, kita ambil dulu ya. Grab. Kalau gitu ininya nggak usah gue bawa lah. Ngapain aku bawa? Iya nggak sih, guys? Ngapain aku bawa, guys? Eh, gimana gue keluar ya? Gimana gue keluar, guys? Oh, tidak. Kok nyangkut, dong? Oh, nggak. Udah, ini kita tinggal aja. Ke sini lagi. Kalau gitu tuh nggak usah kita bawa ya. Kan bisa secara otomatis, guys. Dia langsung abisin di situ. Nah, udah, oke. Okay. Ini langsung kita turunin aja. Sip. Abisin dulu. Mantap. Dah, udah habis. Oke. Okay. Dah, kita ambil lagi pakai ini. Set. Seset. Nice. Aduh, nggak bisa lewat sini, guys. Kita keluar lagi. Tuh ya. Masuk lagi. Oke. Okay. Cepet sih, guys, ini cepet, guys. Tuh. Ini tinggal gua perlu tangga kecil. Tangga kecil, sebentar ya, gua rapiin dulu ini. Nah, guys, kita naik sini. Kita langsung gini ya. Oke. Okay. Ya. Ada mini game-nya juga buat kalian yang belum tahu. Jadi kalian bisa gini. Tuh ya. Set. Wey, langsung semuanya, guys. Nah, enaknya gitu, ada mini game-nya ya. Cuman memang mini game-nya kalian butuh waktu untuk muterin itunya dulu, guys. Jadi kalau misalkan datarannya panjang gitu, guys, ya, ya nggak rugi juga kalian pakai gituan, guys. Tapi kalau misalkan cuma sedikit-sedikit pakai mini game malah jadi lebih lama. Ini kita harus pakai apa ya? Gue lupa deh, guys. Ini lintel, lintel. Kita beli satu lintel. Aku masih ingat gak tuh. Mantap, sip. Let's go. Pakain lagi ini. Nice, ini kita pakai mini game nih. Kayak gini kan dikit nih. Tuh, tapi kan mini game kan ada waktunya, guys, tuh. Ada muter ya. Set. Nice, dah. Langsung lagi kita bikin lagi. Udah belum? Udah belum? Oh. Udah, guys, udah ketutup kah? Oh, yang sebelah sini agak susah nih. Wah, kayaknya tangganya harus kita bawa ke sana nih, guys. Ya, ini gue pick up dulu sebentar, kita taruh sini aja deh ini ya. Oke, okay. Tuh kan, sip, nice. Dah, perlu lintel lagi ya, perlu lintel lagi, kita perlu lintel lagi. Lintelnya perlu 2. Nice, dah cat 6. Eh, kok gak bisa sih? Oh, bukan lintel ya ini ya. Oh ya ampun, salah Temi, ini bukan lintel, ini ya. Udah, oke, okay. Kita pakai ini mini game biar enak, serosot dah. Ini juga mini game. Ininya harus dipindahin, cuy. Si
ini dah. Nah ini yang terakhir nih ya. Oke, mini game. Strap, nice, dah. Ternyata cepet juga guys, nggak lama guys. Kita udah mahir sepertinya. Oh abis, batunya abis. Kita beli lagi kalau gitu, konkret ini partition kita beli lagi. 70 dulu deh, takutnya kelebihan banyak nanti guys. Nice, dah. Yang atas udah jadi. Wah, keren ya. Keren deh guys ya. Jadi ada sebagian yang pakai tembok tuh ya, pakai tembok ginian. Ada yang sebagian pakai ini guys, gypsum guys. Kenapa begitu ya? Kalian ada ngerti gak guys? Oke, lanjutin lagi langsung. Ini gue kerjain yang di bawah sekarang. 6 tuh. Ya apa dia kayak dia cuma mau kasih tahu ke kita ada dua pengerjaan di dalam rumah ya. Bisa pakai gipsum, pakai gua anggapnya gipsum aja ya, ini gipsum, atau kita bisa pakai tembok juga nih guys, pakai bata ya. Oke, let's go, let's go. Kita kebut. Aduh, salah lagi. Kebut langsung. Aduh, aduh. Nice, dah. Guys. Oke. Mantap, taruh lagi 6. Kurang sepertinya katanya. Terus kita pakai lagi ini. Frosot. Frosot. Frosot tuh ya. Sip. 6 ya. Oh. Habis guys, apa mungkin 100 lagi kali ya? Gue beli 100 lagi kali ya. 100 lagi udah harusnya cukup ini. Mantap. Lagi serosot. Aduh aduh aduh, hari-hari jadi tukang. Oke, 6 lagi. Mantap. Sip. Mantap. Nah. Oke. Udah cepet, udah separuh. Berapa lama aku kerjain? Baru kurang lebih sekitar 15 menit guys. Tuh ya. Oke, nomor 5. Nah, sini tangganya kita ini. Nah, kita pasangin lagi. Mantep. Mantep. Oh, ini belum. Belum ternyata. Oke. Sip. Oh, ini pakai lintel. Kita beli lagi lintel sebentar. Ya. Mantap. Sip, terakhir ya. Oke, masih ada nih guys ini. Aku ngerasa ininya jadi lebih banyak ya sekarang. Isi di dalam ininya guys, apa mungkin karena udah ke upgrade kali ya kemarin ya. Di dalam scope aku tuh isinya kayaknya lebih banyak guys. Oh, sel pencet kiri. Apakah kita bisa pakai buat yang di luar? Bentar, gue coba dulu. Kita gini lagi. Coba ya. Nah, coba ya, coba ya. Aku mau coba, guys. Tadi kayaknya buat ngejual tangga pencet kiri ya. Tuh, sel. Coba yang di luar bisa nggak? Kita sel. Nggak bisa ya. Ini nggak bisa dijual, guys. Berarti ini kalau udah dipasang tuh nggak bisa dijual, guys. Kalau tangga bisa, tapi kalau ini nggak bisa, scaffolding. Eh, kok sungguh aneh ya? Soalnya aneh kalau udah pakai scaffolding, bangunannya jadi kelihatannya nggak bagus guys. Padahal udah selesai pengerjaan kita. Mantap.
Dah. Tinggal sedikit lagi. Wah, habis masih batunya, kita perlu beberapa aja. Oke. 3 mungkin cukup. Oke, udah jadi semua. Oh, ini belum, masih ada ternyata. Masih kurang 1 2 3 4 5, kurang lebih 10 lah, guys. 10 lah ya, 10. Oke, nice. Dah. Ih, udah dong, guys. Habis ini udah jadi. After all, the building looks nice and solid. You did really well. Oops. I hope the client won't notice we need to narrow down the number of used screws and door hinges. Let's hope he never finds out. Now, it's time to return home, buddy. Yeehaw! Yes! Akhirnya kita menyelesaikan kontrak nomor 9, guys. Congratulations. Jadi sekarang ini kita langsung kerjain kontrak terakhir, guys, ya. Game mode langsung kontrak. Nah, ini dia, A Little House. Jadi kita langsung bikin aja kontrak terakhir nih, ya. Requirement-nya building a whole house tuh, ya. Ini yang terakhir, guys. Jadi kita benar-benar ngebangun rumah dari nol, guys. Gue nggak tahu hari ini kita bisa kelarin apa enggak. Waktu aku tinggal 30 menit lagi. Oke, langsung aja kita mulai, ya. Let's go. Oh, Tropical Island. Kita kembali lagi ke map yang namanya Tropical Island. Ini yang di pertama, guys, ingat gue, guys, ya. Di sini juga gede juga, tempatnya luas juga, tuh, ya. Keren banget di sini menurut gue, di Builder Simulator ini tempatnya tuh besar-besar, guys. Oh, kita kali ini bangun rumah dari nol, cuy. Woo! Ini yang paling males, ya, paling males bikin temboknya, guys. Oke, tapi rumahnya kecil kok, rumahnya kecil kok. Mudah-mudahan kekejar, ya. Mudah-mudahan kekejar, ya. Oke, pertama-tama kita harus bikin ini, ya, dulu. Bentar, aku lupa, guys. Cangkul, cangkul, cangkul. Kita shuffle dulu. Weh, bener kan? Aku masih inget dong. Oke, kita shuffle, ya. Mantep. Habis shuffle, terus kita harus kasih semen dulu. Oh, enggak, kasih pinggirannya dulu. Kasih pinggirannya dulu ini. Pakai ini, ya, formwork, ya. 100 kebanyakan nggak? 30 aja, 30, guys. 30, guys, coba. Oh, kayaknya kurang deh. Oh, ya, pakai ini. Wah, udah master nih aku nih, guys, ya. Sekarang, ya, udah ngerti, cuy, cara bikin ini. Tuh, ya. Wih, mantep, 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 mantep. Sip. Kurang, masih kurang juga. Beli lagi dong. Kalau kurang, beli lagi dong. Oke, udah jadi ininya. Udah nggak kepake, nanti kita jual aja. Ininya kita perlu beli 100 aja kali. 100 cukup harus, ya. Dah, kita beli 100. Oh, ya. Ini jangan dicontoh, ya, guys, ya. Ini sebenarnya cara yang salah, guys. Kita kira-kira, guys. Kontraktor harusnya nggak boleh begitu, guys. Kalau nggak kita bisa merugi, guys. Oke, let's go. Tuh, ya. Ya. Mantep banget. Ini kayak bener-bener kayak kalau kalian pernah mainin House Builder, guys, ya. Mirip banget sama House Builder pas lagi begininya. Tuh, udah. Oke, jadi udah jadi. Udah kan? Kok? Coba kita lihat listnya. Reinforce, oh, udah kurang kali ini. Coba aku cek dulu. Oh iya, udah kurang ternyata. Oke, start the concrete. Nah, dah, ini udah selesai. Sip, kita jualin dulu barang-barang kita, ya. Bisa kita sell nggak? Sell dulu aja deh. Sell all, sell all. All aja sell, dah. Sip, biar duitnya kita balik. Tinggal 38.000. Oke, sekarang ini kita bikin konkret. Langsung saja kita bikin konkret nih. Kita speedrun nih, ya. Tuh, bisa kita bikin konkretnya mau manual atau otomatis. Kemarin aku udah kasih tahu cara manualnya gimana, guys, ya. Jadi sekarang biar lebih cepat kita auto aja, guys. Jadi kalau manual kalian ngisi sendiri. Waternya ngisi sendiri, semennya ngisi sendiri, sandnya ngisi sendiri, gravelnya ngisi sendiri, gitu, guys. Bedanya itu aja. Kalau kalian mau lebih apa namanya merasakan kerjaan ini bener-bener gitu, guys, ya. Oke, langsung aja gue stop dulu sebentar. Stop. Oke, langsung saja kita kerjakan. Turunin tuh. Wih. Tuh, ya. Sip, mantap. Keren, ya, keren, ya. Bener-bener kayak beneran, guys. Tuh, oke, dah. Terus ini gue kayaknya tinggal tuang deh kalau ini deh.
Bisa langsung gua tuang gak sih? Gak bisa ya? Gak bisa cuy. Konkret mixer, tau gua tuh tinggal tuang deh. Oh iya bener kok, tinggal tuang tuh kan. Bener guys, tinggal kalian klik, tinggal kalian tuang tuh guys. Tuh, gini ya. Mantep. Enak banget, satisfying banget. Bunyi plecek, 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 plecek gitu guys. Oke, udah habis. Wah, kurang, 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 kurang. Lagi, 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 lagi. Oke, lagi, sip. Ada suara ngeremnya nggak tuh? Cip. Cukup. Nah ya, ini kita lagi belajar bikin rumah sendiri guys. Nanti kalau udah master kita bisa mainin yang sandbox, terus kita bisa bikin rumah sendiri ya. Mungkin bisa bikin bener-bener tipenya mau kayak gimana, karena kemarin gue sempat masuk ke sandbox tuh kayak ada DNA-nya dulu guys. Jadi kita kayak bisa bikin DNA-nya dulu, kita mau bikinnya kayak gimana gitu guys. Oke, ini udah, sip, mantap. Terus ini apa nih? Split sand bidding there with a wheelbarrow or shovel. Hah? Bidding there with a wheelbarrow or shovel. Oke. Okay. Gue masih belum tahu nih kalau ini gimana nih. Oh. Oh, oke. Okay. Kita gali ininya, cuy. Mantap sekali. Kayak main Minecraft, guys. Tuh ya. Kita gali dulu sebentar. Oke. Okay. Oke, oke. Mantap sekali. Ini apa nih? Split sand bidding there with us. Oke, pakai sand ya. Pakai ini kah? Gua harus quarry shaft. Dig. Oh, gini guys. Tuh, pakai sand, pakai pasir ya. Oh, ini baru nih, aku belum pernah guys ini, guys. Atau bisa juga katanya pakai wheelbarrow katanya. Oke. Okay. Aduh, tapi wheelbarrow-nya masih ada isi, gimana cara kosongin? Coba, bisa nggak gua taruh sini? Nggak bisa ya? Gua nggak ngerti sih, pakai wheelbarrow gimana caranya guys? Split sand bidding there with a wheelbarrow or shovel. Coba, kita tes pakai wheelbarrow dulu guys ya. Coba aku mau ngetes, penasaran. Apa mungkin ini bisa kita isi guys? Coba ya, gua tes dulu ya. Mungkin nggak guys? Oh iya, sandnya bisa kita isi gini ya. Tuh guys ya. Sandnya bisa kita isi, tapi harusnya kita kosongin dulu ininya deh. Nah coba, terus ini gue tuang. Tuang gini. Gak mau tuh. Oh bisa tuh, guys, guys, bisa guys. Bisa guys. Bisa guys. Tapi ini udah kecampur sama semen, Temi. Gue gak tahu deh ya guys ya. Bisa gak nih, kita coba ya, kita tes ya. Kita grab, coba. Bisa gak nih, guys? Tuh kan, puring wrong mixer. Salah, gak bisa, guys. Jadi ini harus dikosongin dulu. Harus dikosongin dulu. Tapi gue gak ngerti cara kosonginnya gimana, cuy. Gimana cara kosonginnya, guys? Aku gak ngerti. Ininya harus dikosongin, baru kita isi sand dulu ya. Atau wheelbarrow-nya... Gimana cara kosonginnya? Coba ulang lagi. Sip. Oh, masih ada isi, guys. Nggak bisa, guys, ya. Ya udahlah, kita pakai ini aja. Aku nggak ngerti. Mungkin dari kalian ada yang ngerti, ada yang veteran main game ini. Kalian bisa kasih tahu buat ngosongin wheelbarrow bagaimana caranya. Jadi kita mau nggak mau satu-satu, cuy. Nggak apa-apa lah, ya. Olahraga dikit, nyangkul. Tuh, ya. Set, mantap. Set, mantep. Tapi gue masih penasaran deh. Apa pencet ini kali kosong? Udah kosong guys. Coba kita jualkan. Kita ini guys. Wah gak tahu guys, aku gak tahu, nyerah. Aduh, apa bisa kita buang ke laut kali ya? Ya kita kerjain aja ya. Ngebut, Temi, ayo ngebut. Wah, cepet, kita kerjainnya cepet. Srot, tuh guys. Satu-satu dong. Manual dong. Tuh ya, ngebut ya. Aku gak tahu ini bisa naik gak nih skillnya. Skill menyangkul ya. Oke, udah setengahnya lagi. Let's go. Oke, speedrun. Bagus gerakannya, enak orang ini cepet guys ya.
Di game ini lumayan cepat gerakannya. Eh, gue belum. Oke. Sip. Oh ya. Mantap. Sip. Yes. Alright. Oke. Okay, the reinforcing mesh on the holograms. Apa tuh, guys? Habis ini ya. Coba kita lihat lagi tahapannya apa. Ya ini ya, kalau kita udah bisa melewati stack ini berarti kita udah dinyatakan ya kita bisa mainin game ini, guys. Bener-bener kita udah bisa bangun rumah dari nol, cuy. Ya yang aku penasaran sebenarnya kita belum coba ya. Ngisi barang di rumah ini, guys, kayak taruh sofa dan lain-lain. Kita belum sempet coba ya. Makanya aku penasaran banget sih pengen main yang sandbox itu, guys. Tuh ya, bikin rumah sendiri, bener-bener kita dari denahnya kita bikin sendiri. Wah, keren banget pastinya. Oke, dah beres habis ini. Wuh, mantep. Ini apa lagi, guys? Ini aku belum pernah nih. Split sand bidding there with. Ini kan udah tadi ya. Apakah kita tetap harus pakai ini lagi? Coba lagi. Emang iya? Enggak kan? Enggak, guys. Kok masih begini ya? Ah, coba-coba kita lihat. Kita lihat dulu. Barangnya ada apa aja? Foundation, bearing wall, concrete. Oh, ini dia. Grid reinforcement. Coba kita bikin 10 dulu. Coba 10. Yes, mantep. Bener kan? Baru kayaknya kita semainin lagi deh, guys. Kurang, kayaknya mungkin kita harus perlu 50 dulu kali ya, biar nggak terlalu boros. Kita lihat tuh. Mantap. Yes, sudah jadi. Current floor sekarang. Split sand bidding. Oh, kita pakai sand lagi kah? Coba ya, coba ya. Iya nggak? Enggak, guys. Kok ininya masih ini ya? Dig out the top layer of soil, floors. Apa kita coba pakai floors langsung kah? Floor, bentar. Floor tuh harusnya dari sini deh. Floor template, coba ya. Nah, coba gua coba dulu. Langsung ke ini kali. Bisa nggak, guys? Nggak bisa, guys. Floor nggak bisa, guys. Pakai apa ya? Ntar dulu ya. Coba kita lihat dulu, guys. Bentar ya, plaster gun, bukan kan? Oh iya, guys, pakai semen lagi, cuy. Tuh disemenin lagi. Oke. Oh, gitu toh ternyata. Oke, langsung aja kita kerjain lagi. Oke deh ya, gua langsung isi dulu sebentar, bikin dulu. Berarti konkret lagi ya. Dulu ini terus gue taruh sini dulu. Siap, mantap. Nah, tunggu 100 dulu. Aku penasaran gimana cara buang ininya ya, isinya ya, guys. Nah, ini udah selesai. Ini harus kita stop, kalau nggak duit kita ngalir terus, guys. Tuh ya, kita taruh lagi. Wah, sangat rumit sekali, guys ya, ternyata ngebangun rumah ya. Oke, langsung saja tuang lagi. Jadi habis disemenin, ditaruh ini itu disemenin lagi dong. Nah, sip, mantep tuh ya. Wih, keren, cuy. Nice, dah floor. Baru kita pakai floor ya. Ini apa benar kalau misalkan gue langsung pakai ini floor template? Coba, benar gak, guys? Coba terus gue langsung bikin floor yang bagus. Coba dulu, aku coba dulu ya. Aku coba dulu pakai floornya apa nih. Ini rumah kecil di pinggir pantai. Mungkin floornya agak kasar dikit, karena kan pasti kaki kita suka pasir-pasiran, guys. Iya nggak sih? Nggak mungkin pakai karpet, pasti kotor, cepat kotor. Pakai konkret kalau nggak. Pakai yang begini nih ya. Coba dulu, coba dulu, coba dulu. Salah kali aku. Oh, salah tuh, guys. Oh, ini dulu, sebentar. Sorry, 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 ini dulu, guys. Nih. Floor insulation dulu harusnya. Coba ya, aku tes dulu ya, bener gak, guys? Nah, bener kan? Tuh kan, ya ampun. Oke, beli 10 dulu.
20, 30 deh, 30 deh. 30 kita kerjain dulu. Oh, gila, repot banget ya. Ini baru dasarnya nih, guys. Baru dasarnya yang kita bikin, guys. 40 ya, kebanyakan kayaknya. Tuh ya. Lapis demi lapis kita kerjakan. Nah, ini apa nih? Udah nih, guys. Udah nih, guys. Harusnya sih nggak mungkin ini deh. Nggak mungkin. Ceiling concrete block. Bukan, kan? Bukan. Kayaknya udah, coba ya. Aku langsung pakai ini. Coba pakai langsung ini, apply. Bisa nggak? Belum bisa. Pakai apa lagi, guys? Pakai apa lagi, guys? Pakai ini lagi kah? Disemenin lagi, guys, ternyata. Oke, udah habis ya. Tuh, jadi tinggi dong. Keren banget. Oke, let's go. Gue taruh dulu ini begini. Sip, mantep. Dan ini harusnya cukup. Terakhir. Nah, tuh sampai tinggi ya. Dilapisin terus, cuy. Dah, udah habis. Dah, ayo. Let's go. Mantep. Tuh ya. Berarti abis ini baru nih kita pakein ubin ya. Gue kalau misalkan ngisi luarannya dulu, nanti dalamannya bagaimana, Temi? Nah, gini. Ih, ada suara-suara ular, cuy. Takut. Ini kita kayak lagi bikin tempat penginapan kali, guys. Cukup gak nih? Gak cukup dong. Ya ampun, sisanya tinggal sedikit banget. Aduh. Dah. Sip, bikin lagi deh. Oke, dah. Ini gue naikin dulu sebentar. Salah dong, tumpah kalau begitu. Salah guys. Matiin dulu. Ini kita nyalain. Berapa lama? Udah 48 menit guys ya, kurang lebih sudah 15 menit kita kerjain buat dasarnya doang, guys. Oke. Ini rumahnya kecil banget ini. Okay, let's go ya, gue stop dulu sebentar, kita tuang lagi, cuy. Ya udah ya. Sip, mantap. Oke, let's go. Aduh, itu gimana cara? Oh, bisa ternyata. Nah, ini dia pekerjaan yang paling males aku kerjain, guys. Kita harus pakai ini trowel, bisa nggak? Oh, nggak bisa, salah. Kalau ini bukan ini, guys. Bahannya beda, guys. Mana ya? Pakai apa ya, guys? Ya? Ini kah? Bukan, kan? Coba pakai ini langsung, bisa nggak? Setahu aku, ini harusnya pakai ini deh. Oh, nggak bisa. Oh, buangnya begini. Oh, buangnya gini, guys. Tuh, ini kita buang nih. Oke, jadi kita pencet aja buat ngosongin. Tadi kan aku tanya cara buangnya gimana. Ternyata tinggal kalian klik kiri aja, guys, ya. Oke, udah kebuang. Kita harus buang dulu. Kayaknya kita harus bikin ini deh, mortar deh. Harus bikin mortar, guys. Oke, gue buang dulu kalau gitu. Kalau gitu ini gue buangnya. Ntar dulu, kosongin dulu. Nice, udah. Ya, kita harus buang lagi dong, kalau gitu dong. Karena ini kita bakal bikin tembok ya. Kita ganti ke mortar. Kita add-on langsung, otomatis aja ini gue buang. Tuh, jadi buangnya harus gitu dulu, guys. Oke. Wah, kayaknya nggak keburu waktunya, guys, ya. Ini udah 50 menit aku main. Mungkin nanti kita bakal lanjutin lagi di part berikutnya. Coba aku bakal bikin temboknya dulu sebagian ya. Aku bakal bikin sebagian dulu. Oke, udah kosong. Sip, mantep. Langsung aja gue taruh lagi sini. Sip, mantep. Udah, ini gue matiin. Nah, coba ya. Bener gak nih aku bikin ini, guys? Nah, ini kita butuh banyak ini ya. Dah. Nah, oke. Langsung saja kita kerjakan. Serosot. Nice. Serosot tuh ya.
Oke. Gitu guys. Nice. Dah, sama kita langsung bikin. Ini dia, kita butuh hollow block ya. Butuh hollow block yang banyak. Mungkin gue akan beli sekitar 200, mungkin 300 kali kita perlu guys. Karena ini banyak banget perlunya. Nah, ini kita pasang-pasangin dulu. Oke. Tuh ya. Ini guys, ini yang lumayan lama nih ngerjain ininya guys. Nice, dah. Kok ada yang udah jadi itunya ya? Langsung lagi kita kerjain lagi. Eh, ini belum dong. Dua lagi. Sip, udah semua. Kita bikin lagi. Eh, kok nggak mau? Oh, abis. Ini abis, guys. Oke, abis turun lagi. Tuh, ini agak lama nih kita kerjainnya nih, guys. Ya, mungkin gue akan lanjutkan di next episodenya. Kita bikin rumah kita yang terakhir. Tuh ya, dan ini kayaknya rumahnya masih banyak yang harus kita kerjakan, guys. Sebentar, aku pasin deh. Aku pasin sampai ke 60 menit. Oke. Ini gue nggak usah bawa-bawa harusnya, biarkan aja. Sip, nice dah. Sip. Ini cara kerja yang paling cepet ya. Yes. Kalau yang kecil-kecil gini langsung aja tuh biar nggak kelamaan. Ini nggak apa-apa pakai. Nice dah. Oke, langsung gue tiban lagi, pakai ini lagi. Yes. Kalau cepet, oh bisa juga sembari lari kita kerjain ya tuh ini ya. Oke. Mini game lagi. Habis, oke. Nah, udah habis kah ininya belum? Tinggal ini, tanggung deh, aku habisin dulu deh guys, tanggung guys. Kita habisin dulu guys. Sip, dah. Nice. Serosot, tuh. Serosot. Dah, oke. Karena waktunya udah habis guys ya, nanti kita bakal lanjutin lagi. Gue penasaran banget, ini bener-bener kita bikin rumah dari nol guys ya. Bikin rumah dari nol sampai mungkin nanti kita isi barang, isi rumahnya sama barang ya. Mungkin ada sofa dan lain-lain ya. Kita lihat aja nanti coba kontrak nomor 10 ini seperti apa guys, kelanjutannya guys ya. Di part berikutnya, dan ini dia tempatnya. Wow, ini kita bisa muter-muter gak sih? Oh bisa cuy, tuh gede sekali tempatnya. Tuh ya. Oh oke. Okay. Oke guys, jadi untuk kontrak nomor 10 kita sudahi dulu sampai di sini guys ya. Masih panjang, masih banyak banget yang harus kita kerjain. Kita bikin tembok dan mungkin nanti pintu jendela. Gue nggak tahu lagi harus ngapain lagi. Mudah-mudahan kali ini kita bakal diajarin cara ngisi barang ya, kayak sofa dan lain-lain guys ya. Nanti kita bakal lihat di part berikutnya. Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga di like. Dan jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian jika kalian suka game-game simulator atau game-game sejenisnya yang aku mainin guys ya. Thank you banget buat kalian semua. Aku pamit dulu guys ya. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye!